rasanya kayak apa aku nggak tahu ya, asam masa aja bodo amat. Boh rasanya piye, penting mateng. Mesti masak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Bunda Autri. Kali ini aku mau memasak lagi teman-teman. Seperti biasa, ini aku udah ada di dapur untuk menyiapkan makan malam. Dan sekarang aku mau masak daging babi lagi, karena daging babi kan makanan utama khas orang Taiwan. Jadi ya, apa boleh buat. Dan ini hanya sebatas pekerjaan. Kalau aku sih nggak makan ya, cuman masak aja. Dan aku juga nggak pernah nyicipin tuh. Kalau masak ya udah aku masak aja, nggak pernah aku nyicipin. Dan ini daging babinya aku akan masak sama kecap. Daging babi yang sudah dicincang gitu ya. Waktu beli itu aku belinya daging babinya sudah dicincang. Nanti aku mau masak sama kecap gitu. Itu di masaknya agak lama, atau orang sini biasa menyebutnya luro chow gitu. Tapi sebelum memasak, aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel aku. Dan yang belum, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Ya, selesai. Langsung aja kita masukkan ya.
garamnya itu. Ini sengaja esnya aku kasih banyak karena ini tak masak di sini aja ya. Berambangnya nggak usah gosong. Dan ini kita tutup. Tunggu selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini airnya sudah menyusut teman-teman, berarti ini sudah matang. Kita angkat. Matikan dulu kompornya. Rasanya kayak apa aku nggak tahu ya, asal masak aja bodo amat. Buh rasanya piye, penting matang. Dimasak nih. Nah teman-teman, itu tadi daging babi cincang masak kecap udah matang, dan sekarang mau lanjut masak yang lain dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton video aku, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.